Selamat pagi para Risan Lover, DJS Lover, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama Bang Mimin di Alur Cerita TV yang selalu memberikan kabar-kabar terbaru seputar Rebong dan Sandrina. Pagi hari ini Bang Mimin ingin memberikan kabar bahagia ya buat para Risan Lover dan rakyat Amor, kira-kira apa ya? Namun sebelum kita kupas, yang baru menemukan channel ini untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya. Terima kasih. Baiklah, kabar pertama di sini Bang Mimin ingin memberikan untuk next episode ya. Tampaknya di sini ada acara apa ya para sahabat, sampai-sampai si Wulan dan Joko, si Joko menarik tangannya Wulan. Ih, apa lomba cepet-cepetan atau gimana ya para sahabat? Nantikan kita dari jendela SMP untuk next episode, bakalan seru pastinya. Jalan semakin di depan, stay tune terus ya guys. Pokoknya semuanya harus stay tune di depan TV, yaitu di SCTV ya. Satu untuk semua tuh, pokoknya bakalan seru ini untuk next episode-nya ini. Ayo semangat kalian semua buat pemain DJS dan juga DJS Lover, semangat semua, kalian harus nonton terus biar penontonnya ya, supaya bisa sampai ribuan episode. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan saja in live ya, sampai nanti bisa sampai ribuan episode, kita doakan saja. Makanya untuk DJS Lover dan Resan Lover, jangan sampai tidak semangat nontonnya ya, harus semangat, harus nonton, stay tune terus di depan TV. Di SCTV ya nontonnya, jangan sampai di tempat yang lain, dan no skip iklan kalau bisa ya. Kemudian yang salah di sini Bang Mimin Salfok ya. Nah, ditampak si Ray sedang tag, tampaknya di acara pernikahannya Om Irfan dan Bu Ina ya. Nah, kira-kira ini hanya mimpi atau beneran ya? Pokoknya kita semuanya tungguin aja. Untuk next episode bakalan pasti seru, tidak ada habisnya ya. Di video ini banyak banget yang DM, katanya banyak yang salfok. Kalau udah ada bukti boleh DM Mimin lagi, seperti itu ya. Nih, nampaknya di belakang di sini ada yang sedang menunggu ini ya, kira-kira siapa nih? Nah, ini tampaknya memakai baju coklat ya. Nah, kalau menurut teman-teman di sini adalah Neng Sandi ya, apakah benar atau tidak ya para sahabat? Nah, ini ada komentaran dari para fan ya, salah satunya dari Putri Sansan. Itu Sandi jelas banget, itu Sandi, lihat aja baik-baik tuh para sahabat. Gimana menurut para rakyat Amor dan DJS Lover ya, ini Sandi atau bukan? Kita doakan saja yang terbaik ya, mudah-mudahan menurut Bang Mimin sih ini Sandrina. Karena berada di belakang, tampaknya wajahnya ini agak bulat ya, sama persis dengan Neng Sandi. Kemudian ada lagi nih para sahabat ya. Nah, antara lain kayaknya itu Sandi deh. Gak paham, coba dilihat sekali lagi yang jelas nih para sahabat. Semoga saja itu benar semua, itu Neng Sandi ya para sahabat. Kita doakan saja yang terbaik buat mereka untuk karir dan tak asmaranya. Mungkin sampai sini dulu yang bisa Bang Min sampaikan. Untuk kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar.